Baiklah, pecinta One Pride. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung pada malam hari ini di sudut biru. Fighters dari Siam, Jakarta dengan julukan Suzura. Kelahiran Bali G 22 tahun silam, tinggi badan 174 cm dengan disiplin bela diri wushu. Please welcome, this is Sonny Rizaldi. Sementara fighters di sudut merah, from Golden Gening MMA dengan julukan Elang Tempur, kelahiran Malaysia 21 tahun yang lalu, tinggi badan 169 cm dengan disiplin bela diri wushu, this is Yo Kabus Dali. Juri satu pada malam hari ini Yuki, juri dua Soma, juri tiga David dan wasit Wiwit. Dewan juri masih Bung Max Metino dan Bung Linson Simanzunta. Fighter, selamat bertarung. Anda sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain dengan sportif. Toss glove. Kembali sir. Juri satu. Juri dua. Juri tiga. Dewan juri. Time timer. Fighter ready. Fighter ready. Fight. Juga tenangan kembali mendarat dari Sony dan berhasil membanting Jakubus Dale. Ya, berada di posisi atas dengan celana biru Sony Rizaldi. Ini melakukan headlock. Melakukan headlock ya. Dan tapi masih belum berhasil. Berhasil berdiri dan kembali sekarang berbalik. Ya, Jakubus yang mengajak berinisiatif untuk melakukan clean fighting untuk mengajak kembali. Kelihatannya ya Jakubus ini memiliki percaya diri untuk bermain ground. Iya, sepertinya begitu ya. Low kick satu, satu lagi kena ya ke paha dari Yakubus. Kelihatannya keduanya ini tanpa ancang-ancang langsung melakukan kembali low kick lagi, kick lagi dan kembali ke clinch dari posisi ini. Dan coba take down tadi satu lagi. Masih gagal bunda. Yakubus Dale mencoba melakukan take down, tapi justru dibalikkan oleh Sony Rizaldi. Di sini Yakubus terlihat nyaman untuk melakukan clean fighting ya di sini ya. Dari sini dia mencoba untuk melakukan hip throw. Hip throw, take down dan mengajak pertarungan ini ke bawah. Mungkin ini bagian dari strategi dari Yakubus karena dia mengetahui bahwa Sony Rizaldi ini adalah seorang petarung yang striking yang sangat baik sekali ya. Tapi dua-dua itu juga musuh bukan? Gak begitu bro? Iya betul. Tapi dari musuh ini juga banyak take down dan bantingan juga kan ya. Betul, sangat sekali banyak bantingan-bantingan menangkap kaki ya. Kembali low kick atau mendorong lawan. Saya bisa lihat Yakubus Dale kembali mencoba melakukan clinch dari tapi knees dari Sony Rizaldi. Ya, ini tampaknya benar seperti yang dikatakan teman saya Rodi ya bahwa Yakubus ini Sony kembali dengan tendangannya. Dia berlatih sangat rajin untuk melakukan ground fighting karena dia tahu bahwa ini salah satu unsur penting untuk apa memenangkan pertarungan. Sony Rizaldi yang tadi berlatih ground. Sony Rizaldi juga berlatih ground di Siam, dan kan Yakubus juga dia berlatih di Kalimantan situ ya. Kalimantan dari sini. Tapi padahal di Kalimantan juga tidak terlalu banyak ada camp ya, banyak apa yang ground. Satu hook kiri ya, tampak kiri dan membuat kewalahan dari Yakubus. Dan Sony tekanan terhadap cage ya. Tekanan terhadap leher ini sangat menyakitkan Bung Bram. Ya. Ya, ini menyebabkan dia kehilangan fokus. Oh, mencoba kuncian. Ini kuncian unik ya dengan menggunakan kepala. Mencoba kuncian bahu dengan menggunakan kepala. Dari sini malah Sony justru melakukan mengontrol ground and pound. Seperti kita tahu tidak boleh memukul belakang kepala. Tapi jika di samping ya. Dan Yakubus masih mencoba melakukan bulldog choke nih ya sepertinya. Iya. Tapi kita satu kuncian andar dari Sony. Andar dari Sony dan baiklah, pecinta One Pride.
ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung pada malam hari ini di sudut biru. Fighters dari Siam, Jakarta dengan julukan Suzura. Kelahiran Bali G 22 tahun silam, tinggi badan 174 cm dengan disiplin bela diri wushu. Please welcome, this is Sonny Rizaldi. Sementara fighters di sudut merah, from Golden Gening MMA dengan julukan Elang Tempur, kelahiran Malaysia 21 tahun yang lalu, tinggi badan 169 cm dengan disiplin bela diri wushu, this is Yo Kobus Dali. Juri satu pada mati ronde pertama menit ketiga lewat 8 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik armbar, tentu saja kemenangan untuk sudut biru Sonny Rizaldi. Sonny, luar biasa penampilan Anda, serangan Anda cukup mantap, membabi buta, membuat lawan Anda tidak berdaya. Apa yang Anda lakukan tadi terhadap lawan Anda yang nampaknya cukup garang tadi? Ya, saya berjuang di ring, semua ingin yang terbaik, tapi saya akan membuat yang lebih baik. Anda bisa lihat layar di belakang Anda, pada saat momen ini apa yang sedang Anda lakukan tadi? Ya, saya mencoba latihan yang saya buat sekarang akan saya keluarkan di oktagon, yaitu di sini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. This is Sonny Rizaldi. Congratulations. Selamat.